kau. Oke, terima kasih. Sekarang literasi dulu ya. Kevin, silahkan dibaca literasinya. Kevin belum pernah membaca ya? Iya. Iya, yuk silahkan dibaca. Keledai pembawa garam. Pada suatu hari di musim panas, tampak seekor keledai berjalan di pegunungan. Keledai itu membawa beberapa karung berisi garam di punggungnya. Karung itu sangat berat, sementara matahari bersinar dengan teliknya. Aduh, panas sekali. Sepertinya aku sudah tidak kuat berjalan lagi, kata keledai. Di depan sana, tampak sebuah sungai. Ada sungai. Lebih baik aku berhenti sebentar, kata keledai dengan gembira. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke dalam sungai dan pure. Keledai itu terpleset dan kecebur. Ia berusaha untuk berdiri kembali, tetapi tidak berhasil. Lama sekali keledai berusaha untuk berdiri. Anehnya, semakin lama berada di dalam air, ia merasakan beban di punggungnya semakin ringan. Akhirnya keledai itu bisa berdiri lagi. Ya ampun, garamnya habis, kata tuannya dengan marah. Oh maaf, garamnya larut di dalam air ya, kata keledai. Beberapa hari kemudian, keledai mendapat tugas lagi untuk membawa garam. Seperti biasa, ia harus berjalan melewati pegunungan bersama tuannya. Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana, kata keledai dalam hati. Ketika berjalan menyeberangi sungai, keledai menjatuhkan dirinya dengan sengaja. Yur. Tentu saja garam yang ada di punggungnya menjadi larut di dalam air. Bebannya menjadi ringan. Asyik, jadi ringan. Kata keledai ringan. Namun mengetahui keledai melakukan hal itu dengan sengaja, tuannya menjadi marah. Dasar keledai malas, kata tuannya dengan geram. Oke, terima kasih Kevin. Dilanjutkan Heavenly, silakan Heavenly. Keesokan harinya, keledai mendapatkan tugas membawa kapas. Sekali lagi ia berjalan bersama tuannya melewati pegunungan. Ketika sampai di sungai, lagi-lagi keledai menjatuhkan diri dengan sengaja. Biur. Namun apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Rupanya kapas itu menyerap air dan menjadi seberat batu. Mau tidak mau, keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah terik matahari sambil membawa beban berat di punggungnya. Hikmahnya apa berarti? Hikmatnya berpikirlah dahulu sebelum bertindak, karena tindakan yang salah akan menyebabkan kerugian bagi kita. Oke, terima kasih semuanya. Sudah datang teman-teman ya. Wah, sudah banyak. Jadinya hikmah yang tadi kita pelajari di literasi, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan bertindak terlebih dahulu kemudian berpikir. Ada yang seperti itu? Berpikir dulu harus kemudian bertindak. Oke, selamat pagi semua yang baru datang. Ini siapa aja yang baru datang? Ada Excel, selamat pagi. Monica, selamat pagi. Daniel, selamat pagi. Halo. Selamat
Pagi. Iya, selamat aku pagi. Aku ngecas dulu ya. Kemudian Graven, selamat pagi. Valdi, Laura, Sharon, Iren. Ayo, dinyalakan dulu kameranya. Sharon sama Iren. Di mana Sharon sama Iren itu? Oke, nak. Tadi ada informasi dari Rosa Septi bahwa kita pembelajarannya online terus ya. Online sampai tanggal berapa? Ada yang sudah baca grup? 12. Iya, tanggal 12. Kemudian berarti kita nanti akan diinformasikan lagi kapan PTM-nya. Kemudian, nah itu online itu bukan karena tanpa sebab ya. Karena kalian sebentar lagi yang belum vaksin akan divaksin. Jadi, lause-lause itu ingin kalian istirahat di rumah. Jangan sampai kalian tidak menjaga kesehatan. Jadi kalian harus menjaga kesehatan supaya badannya fit ketika divaksin, tidak sakit, ya gitu. Jadinya malah bukan, wah enak sudah online lagi, aku bisa nge-game sampai malam, enggak seperti itu. Ya, jadi tetap tidurnya jam 9 malam, kemudian kalian juga harus memakan makanan yang bergizi, jangan makan makanan yang junk food terus. Kalau makan, misalkan sudah makan gorengan, jangan terlalu banyak-banyak. Iya, dan juga harus minum air putih. Kalau bisa air putihnya yang hangat, jadinya nanti tenggorokannya bisa hangat juga. Kalau online disuruh istirahat, ya nggak usah dikasih PR lah, sejujur istirahat. Loh, kan emang nggak ada PR, bentar lagi ulangan harian, toh, minggu depan. Ya. Oh, istirahat itu bukan berarti kalian itu tidak mengerjakan tugas. Tugasnya juga nggak banyak, toh. Walaupun matematika mungkin hanya 5 nomor. Atau ngerjain kuisis, ya kan? 5 nomor ABCD lah. 5 nomor ABCD itu doanya Excel yang segera dikabulkan sama Lause. Ya. Kemudian, nah ini dia. Nah, ini ulangan hariannya berarti mulai minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu. Hari Rabu berarti dimulai dengan IPA. Nanti mundur terus ya, mengikuti habisnya IPA. Terus ulangan harian apa? Coba kau tanya, Rosu kan matematika kan hari Jumat. Hari Jumat, jadi? Gak tau sih, mana sepinang sih dulu sih. Hari Rosu cuma hari Rabu terus ya. Hari Rabu terus aja deh, hari Rabu aja. Berarti IPA dulu, baru matematika gitu loh sih. Iya, hari Rabu terus. What? Dunda, loh, kamu gak dengerin deh. Akhirnya dia ngomong. Rabu yang ini, terus minggu depan Rabu lah, itu baru hari matematika. Rabu lagi. Jadi dimulai dari Rabu depan, ulangan harian IPA. Sangat ya. Rabu depan, ulangan harian IPA. Nanti Lasa Septi berikan kisi-kisi soalnya. Sekarang kita belajar matematika dulu. Yuk, kemarin. Luas permukaan bola. Ya, tinggal satu ya, tinggal luas permukaan bola. Pas gitu, luas permukaan gabungan langsung. Ya, terus luas permukaan gabungan. Sudah selesai deh, kemudian. Silakan dibuka halaman 102. Bola itu, coba ini yang belum nyalain kamera. Iren, Sharon, Anna, Daniel, Jesslyn, Kekunia. Apa anaknya nggak ada ini? Seperti itu masa harus remove yang tidak nyalain kamera ini? Remove aja. Yang gak nyalain remove aja lah sih, kalau mereka nggak mau nyalain kamera. Ya, tunggu ini yang nggak nyalain kamera di remove aja. Sharon sama Jesslyn. Iya, benar ini, yakin. Ya celah sih, kalau ya celah aja. Tapi kayak Jesslyn, nggak tahu lah. Kalau ada orangnya pasti akan kembali lagi ya. Kalau nggak ada orangnya berarti nggak kembali. Oke, yuk. Daripada orang semua dulu. Sekarang kita cek dulu bola itu luas permukaannya bagaimana? Boleh, silahkan. Kasih lisi. Kali. Ya, 4 pi r kuadrat itu apa namanya? Gampang sekali. Kita langsung yuk belajar di halaman 104. Ya. 4 pi r kuadrat. Bola itu ada yang bisa gambar bola? Aku tanya kalau jangka masih bisa sih aku sih. Pakai jangka. Iya. Boleh pakai koin juga enggak apa-apa. Pakai koin. Nah. Sini banyak barang bulat sih. Luas permukaan. Ini kan muka krayon bisa dibuat gitu. Bola. Nanti kalian
ulangan hariannya gambar. Pakai ini ya. Pakai ini. Pakai apa? Boleh. Nah, kita gambar dulu bolanya biar bisa gambar. Gambar seperti lingkaran dulu. Setelah gambar lingkaran, kemudian kita gambar lingkaran yang kecil. Seperti ini ya. Udah selesai. Gambar bola. Bisa? Bisa enggak gambar lingkaran? Biasanya kalau diputar tuh ya itu kayak gambar mata. Gambar lingkaran yang kecil. Ini, nah karena dia ada lingkarannya di situ. Jadi kan bola kan kita nggak ada apa namanya, nggak memilih. Kayak mata loh. Adalah benar kayak mata. Kayak mata masa sih? Ini ada jari-jarinya ya. Ya. Ada jari-jarinya. Punya rusuk nggak sih bola itu? Punya, Pak. Nggak? Punya rusuk apa tidak? Ada berapa permukaannya berarti? Tidak punya rusuk ya. Permukaannya ada berapa? Permukaannya ada. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Satu. Satu. Ya, permukaannya ada satu. Jadi ini yang warna merah itu jari-jarinya ya. Ya. Jari-jarinya. Aku sempat dikerjakan. Ya, yuk kita kerjakan bersama-sama. Mau langsung setting dulu yang ngerjain apa kamu langsung? Caca. Ya, yang ngerjain. Yang enggak lah, halaman 104 ya. Nomor 7. Coba itu. Terus aku kalau bingung mama kalau main game itu bisa buat apa dari sekolah dari sekolah dulu? Yang diketahui apa aja? Jari-jarinya ya. Sama dengan 28 cm. Kemudian mudah kok ini. Yang ditanya adalah ini masih pakai 227 soalnya kan R-nya kan pakai yang itu. Lose 2 yang ditanyakan. Yang pertama ada volume bola. Oh my god, Lose. Ya, masih ingat volume bola yang ya, masih ya. Istilah volume. Nah, luas permukaan bola. Hah? Kerjakan buku. Ya. Kayaknya perlu cari buku kotak-kotak lagi nih rasanya nih. Habis semuanya. Sekarang yuk yang volume bola. Masih ingat rumusnya volume bola? Ya, ingat dong. Siapa yang gak ingat? Volume bola rumusnya bagaimana? Volume bola rumusnya 4. Rumusnya ingat lagi. Per? 4 per 3 kali pi kali r. Tiga kali pi kali r. Iya. R kali r pangkat berapa r nya? Tiga. Iya. R nya kubik. Kubik. Kukuku hilang bos. Kenapa? Kukuku hilang. Wah itu yang hilang. Cika terus katanya tak dengar. Kamu di rumah aja kok bukunya hilang. Tahu. Yang lain deh. Buku paket tah yang hilang? Iya. Wah parah. Ada nanti. Cik mau fotoin nanti. Bisa nunjukin. Ketemu. Gak usah. Cuma kerobek belakangnya. Ya, Excel. Gimana? Yang penting kertasnya. Cik, yang penting buka gak suai. Yang penting kertas-kertas gak suai. Yang penting itu dah, Cik. Aku seneng suai aku. Pinya ini pakai berapa berarti ya? 227 lah alasnya karena kan R-nya kan. 227. Nah, R-nya tuh 28. Per 7 dibagi 28. Kan R-nya? Kan R-nya 3 kali ya. Berarti dikali 28, dikali 28, dikali 28. Gini. Ya. Ya, kemudian kita sederhanakan. Yeay. Masih caranya menyederhanakan? Ya, masih. Ya, masih ingat. 28. Itu jika masih mencoret. Ini tapi angka 3-nya nggak bisa disederhanakan ya. 3 kan nggak bisa disederhanakan dengan yang ini ya. Berarti hanya 7 ya. 7 bagi 7, 1. 1. 28 bagi 7, 4. Nah, ya, udah. Tugas kalian adalah menghitung. Selamat. Oke. Okay. Oke, dihitung ya. Dikumpulkan kertas hitungnya. Klause. Satuannya apa kalau volume? Sentimeter. Meter kubik
Kubik, ya, sentimeter kubik. Sekarang ke selanjutnya, luas permukaan bola. Kalau luas permukaan bola, bagaimana tadi rumusnya? Masih ingat? Luas permukaan bola. Iya. Kalau luas permukaan bola, luas permukaan bola. 4 kali pi kali r. Iya, lebih mudah ya. 4 kali pi kali r. Sudah begitu aja. R kuadrat loh, sir. Iya. Slow. Ya. Ya. 4 pi. Cakap aja deh. Kemudian sudah, yuk kita masukkan satu lagi. Berarti kalau volume, tahu kan bedanya? Kalau volume 43 pi r pangkat 3. Kalau luas permukaannya 4 kali pi kali r kuadrat. Gitu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir temannya? Coba. Siapa yang tidak hadir? Lose tadi kok enggak kelihatan Dani ya? Kelihatan Dani kalian? Oh, enggak ada. Enggak ada yang kelihatan Dani? Iren sama Jasrin masuk lagi. Iren sama Jasrin masuk lagi enggak? Oh, tidak ada yang jawab. Sudah, yuk kita selesaikan ini. Kita sederhanakan, ini lebih mudah. Ini nomor A nanti hasilnya koma-koma. 7 bagi 7, 1. 28 dibagi 7 ada 4 ya. Tinggal kita kalikan saja. Yuk, belajar mengalikan dulu. Kemarin mengalikan banyak yang salah-salah loh ya. Ini satuannya berapa jadinya? Ini jadinya 4 dikali 22 dikali 4 dikali 28. Kemudian berarti satuannya nanti adalah sentimeter persegi. Ada yang kesulitan mengalikan? Yang teliti ya mengalikannya. Mengalikannya yang teliti, jangan seperti kemarin. Banyak yang belum bisa. Apa? Kemarin ngerjain volume lingkaran tapi setengah lingkaran. Itu setengah lingkaran. Ini gimana, Gil? Lose kok enggak kerjaan dengan dia? Ya, belum bisa. Maaf, Lose itu Graven, Lose. Itu Graven. Graven itu. Bukan Geo. Gimana Graven? Sudah, gini. Ada yang kesulitan? Dikalikan yang mudah dulu. Dikalikan yang mudah dulu. Kamu pakai kertas hitung. Punya kertas hitung kan? Jangan ditaruh di bukunya itu. Tapi saya izin ke toilet boleh? Boleh, silakan. Karena udah tak kasih tugasku kerjain. Kamu ditaruh di buku, ya apa? Silakan. Selesai? Belum. Lo sama menghitung, nah iya. Sama, kita hitung bersama-sama. Tapi bedanya kamu sendiri, karena nanti kan kalian nggak ada boleh pakai kalkulator. Jadinya sekarang dihitungnya manual. Karena kemarin hitungan banyak, udah langsung banyak yang salah. Yang rapi hitungannya, biar terlihat, apa namanya, biar terlihat salahnya di mana. Kok salahnya 11 sama mama? Pokoknya kalau 9 rasanya abang bisa baca. Sama sakit, sering ngomong. Udah banyak aja ngomongannya. Ada kisah semua, enak. Thank you.
sudah finish. Ternyata enggak koma ya? Saya enggak koma-koma ya sini. Di akhirnya komanya. Wah, panjang banget ini. Loh, saya ini ngambil tiga di belakang koma kah? Bagaimana? Ambil satu angka di belakang koma aja. Satu angka di belakang koma. Andai kan bisa nonton film. Yang film, rasanya nggak mau. Ambil satu angka di belakang koma aja. Soalnya kan sama itu komanya ya. Kalau yang luas permukaan gampang. Kamu sebetulnya menghitung volume bola itu enggak usah menghitung volume bola, nanti itu langsung bisa ketemu loh luas permukaannya berapa. Kan ada tahap yang sama, 4 kali 22 kali 4 kali 28. Kan sama. Jadinya menghitungnya satu kali aja. Bisa? Bisa, bisa. Maksudnya pagi segini pagi biasanya mama aku bangun loh. Bagaimana? Kalau iya, sudah selesai dikumpulkan ke WA Lose. Seperti biasa dong. Iya, aku iya, mana iya, lupa Lose. Aku salah ingat Lose kalau bisa gitu Lose. Silahkan ya, sudah selesai dikumpulkan ke WA Lose. Ya Lose. Lose sama hitungan kita berpuluh-puluh kali. Nggak perlu terburu-buru. Ya usah pakai kalkulator, pelan-pelan saja. Ya kayak kita di sekolah dulu, ya. Pelan-pelan. Yang penting kalian tahu, oh, aku salahnya di sini. Oh, aku cara salahnya di sini. Hitungannya panjang, jawabannya pendek. Enggak apa-apa. Kan memang gitu. Ya memang ya maklumin lah dan itu malah ini itu malah oh itu belakangnya koma-komaan malah tuh. Satu angka belakang koma kan enggak sih? Kenapa, Nak? Satu angka belakang koma kan? Enggak kedengaran, berbet-berbet. Satu angka belakang koma gitu kan juga. Di belakang ya, satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Hanya satu angka di belakang koma aja. Pikiranku enggak karo-karoan, Bos. Parah. Pelan-pelan aja, yang teliti. Lose tadi juga nggak teliti waktu perkalian 28. Hah? Iya tuh, Lose? Iya. Kan itu sudah angkanya banyak, toh. Nah, angkanya banyak itu kan. Cek lagi. Pelan-pelan. Jangan sampai kebalik.
perkaliannya. Aku lupa kalian satu lagi 28-nya. Banyak ya hitungannya ya? Iya, benar-benar sih. Aku palingan terusnya agak lumayan kecil kalau itu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku masih bingung. Owen, kamu gak punya kertas hitungan? Punya, cuman tadi udah terlanjur di situ loh sih. Tidak ada loh, saya jadi di sebelah tangan. Awan, kamu salah hitung deh. Oke. Coba dicek lagi. Gak perlu takut salah hitung. Salah hitung nilainya masih bagus. Yang penting itu kalian berusaha menghitung. Karena langsung saya tahu kalian kesulitan menghitung panjang-panjang. Ya. Karena tidak terbiasa. Monica juga belum teliti. Belum teliti di perkalian. Coba dicek lagi. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Harus dibiasakan menghitung, walaupun caranya panjang, walaupun hitungannya panjang, pelan-pelan saja, yang penting teliti. PR-nya satu nomor aja. Ya. Yeay, satu nomor satu aja. Nomor. Cukuplah, enggak apa-apa, Les. Yang penting satu nomor aja. Jangan beranak, Losa. Nanti jangan senang dulu, nanti ada juga di sini. Ya. Ya, enggak ada. Kita biasa kena bocor 20 kali. Halaman 151. Halaman 151 ada yang pertama. Biasanya mau ngumpulin ya. Ya. Kamu jawab tadi itu sama aja dengan jawab Romawi A di halaman 151. Coba kamu cek halaman 151. Udah enak ya, terima kasih. Romawi A, itu ada jawabannya. Kalau hitungan sama disangen dengan pilihan gandanya itu, berarti jawabannya belum benar. Gampang, Bu. TPR-nya Romawi B. Nomor 8. Ini katanya volume bangun doang. Itu kan mencari yang... Jadi yang pertama... Kedua ini jangan bilang aja. Ya. Nah, kan? Volume... Ya itu, aku kira satu nomor doang, soal doang, tapi ternyata satu soal, dua soal. Itu yang diketahui diameter apa jari-jarinya? Diameternya 70, Rek. Diameternya 70, berarti jari-jarinya berapa? Dibagi 2 kalau... 25. Iya, bagi 2. Iya, 70 bagi 2. Diameter dibagi 2, ya. Jangan lupa yang diambil satu angka di belakang koma aja kalau ada koma-komanya.
Terus aku udah kirim di WA. Ya. Bentar, mau ngecek WhatsApp web. Hapusku di depan halnya. Lo sih mengetik serem. Boleh di itu, boleh dikerjakan kalau yang sudah selesai. Tapi kalau yang belum teliti, cek lagi. Dicek lagi. Lo boleh diperbaiki ya. Boleh. Oke, aku salah satu ternyata kurang satuan. Ya, satuannya jangan lupa ya. Kok bisa? Bentar. Benar. Kok bisa itu lo satuannya belum ditulis lo? Enggak usah. Parah guys, parah gak dia guys. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pelan-pelan. Lose juga banyak loh hitungannya di punya Lose seperti ini. Sama menghitungnya, sama-sama menghitung. Aku kiranya ada yang salah, Lose. Jadi. Aduh. Aku orang yang nggak teliti loh. Yang teliti, teliti dulu sebentar. Ya nggak bisa disuruh teliti sebentar otakku. Teliti dulu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Santai dulu. Aku udah selesai, aku mengirim lagi. Semoga kali ini hatuannya nggak kebalik. Awan tahu enggak salahnya di mana? Kamu kok hitungnya gini, Wen? Kamu perkaliannya jadi panjang ya, Wen ya? Karena kamu mengalihkan 3 angka terus. Aku ya apalah kemarin masih suka kerja kok sampai kan lu biar enak lu biar takut salah takutnya salah ngitung lu sih. Aku mah tahu enggak itu. Enak. Aku apalah yang kayak gitu, wis pusing kepala aku langsung. Angkanya gede. Kok juga yang ngene pusing aku. Aku tambah pusing kalau rame. Oh, teman-teman yang lain belum? Masih kejakain volume lo sih, pusing lo sih. Ya ya ya, oke. Udah lo sih. Udah nggak salah kan? Ya. Yeah, yang seneng guys. Boleh dikerjakan PR-nya. Nanti kalau nggak bisa nanya ke lo sih lagi. Lo sih, sebetulnya aku. Nanti kerjain. Tanya mana? Oh, enggak tahu. Ada yang sudah ketemu bukunya, halaman serat buku paketnya sudah ketemu. Mana Cika tadi? Yang bukunya sedang kesingsal. Kesingsal. Ketemu. Sudah ketemu. Lose besok ini. Ulangan hariannya satu-satu keluar semua. Ya, satu-satu keluar semua. Volume bangun ruangnya satu-satu keluar semua ya. Jadi ada satu, nanti kita review lagi. Mulai dari volume, jadi volume luas permukaan. Jadi satu nomor dua, gini ya. Nanti bisa dipilihan ganda. Lama-lama cuma jadi bingung ya. Jadilah. Coba sekarang kalau rumusnya itu mudah, yang belum banyak yang belum teliti itu perkaliannya, ya. Banyak belum teliti perkaliannya. Kalau apa namanya rumusnya sudah banyak yang bisa, tapi kalau perkaliannya ini banyak yang belum teliti. Kok kita terus saya iseng scan. Fokus pak, nggak semua tenaga aku nih aku nulisnya misalnya. Ini kan kali 8 kan, 5, 7, 7, 7, 8.
nggak tahu aku di mana ini. Kok bengong suwe-suwe ini. 2 kali 6. Lalu aku sakit perut, izin ke toilet ya, karena aku udah selesai. Ya. Okay. Apa sakit perut kena emosi matematika nih? Bisa ya. Kirim di Google Classroom deh, Griffin, punya Griffin. Ini Jesslyn ya. Jess, kamu ngitungnya kok di sini? Aku juga di sebelahnya jawab. Itu hitungannya banyak loh. Iya, aku sampai salah masukin angka loh sih. Iya, dipakai kertas hitung. Yuk, kalau pakai kertas hitung nanti lebih rapi, biar bukunya tidak cepat habis. Aku nggak punya kertas hitung loh. Nggak punya kertas hitung, pakai itu loh. Kalau punya kalender, kan kita punya kalender bekas tahun 2021. Itu di belakangnya kalender itu bisa dibuat kertas itu. Aku nggak punya kalender loh, aku nggak pakai. Nggak punya kalender, ya udah-udah itu buku bekas dulu waktu kelas 5 kan masih ada buku kertas. Buku bekas ada kertas kosongnya disobek. Itu dibuat kertas itu. Kertasnya tapi udah terlanjur loh, tak tulis di buku. Besok lagi, kan besok dikumpulin dulu kertas bekasnya. Proses sebenarnya. Kamu ini dikasih saran ada aja. Coba nanti kalender itu kan punya pasti mama pun punya kalender kan. Kalender bekas mana? Ya, kalender bekas disobek jadi 3. Ini punya Lausa kemarin pakai kalender bekas ini hitungannya nih. Ini pakai kalender bekas. Jadi buat kertas hitungan belakangnya kalender. Ada yang mau ditanyakan perkaliannya? Punya sih. Kayaknya sih gampang ya. Shannon sudah kirim. Ya, oke. Mana hitunganmu, Fon? Harusnya panggil ini gampang. Kalau enggak ada hitungannya, nilainya enggak maksimal loh, walaupun benar. Ayo, kertas hitungannya dikirim dulu. Aku masih kecepat aku. Aku lagi ngitung, Lese. Iya. Kalau yang sudah selesai dan sudah enggak ada kesalahannya, boleh mengerjakan PR. Masih? Iya, Nak. Nanti tadi enggak. Kenapa? Enggak jadi. Enggak jadi. Lose itu kadang kamu kalau sekalau lihat recording itu kamu ngomongnya jelas, tapi pada saat lalu seperti live gini ya, itu suaranya kayak berbet-berbet gitu loh. Iya, Kak. Iya, jadi kadang kalau apa gitu ya, dengerin lagi gitu. Are you worried that your voice is very clear? Soalnya audionya laptopku nggak bisa meroror. Nah. Soalnya audio laptopku apa? Soalnya audio laptopku nggak bisa. Oh, soalnya audio laptopku nggak bisa. Pakai headset? Ya, ini sudah pakai headset. Tapi mikrofonnya berabet-berabet. Oh, iya. Finish? Bisa? Masih sedikit yang sudah mengumpulkan klausa, kayaknya masih berjuang di perkalian ya. Iya, berjuang di volume masih ada, makanya kalian mulu. Iya, masih ya, berjuang di volume. Kalau perkaliannya banyak. Apa klausa yang kau lupa yang di angka begini loh? Angkanya banyak ya, pelan-pelan. Bukan banyak loh, kebanyakan. Kebanyakan. Aku udah kebanyakan ya, sampai minum ini loh. Minum enggak apa-apa. Minum susu jarang minum sih. Aku buatkan kue.
Kalau di sekolah lo sesepti keliling satu-satu ya, benerin perkaliannya ya. Ini 8 kan 5. Delapan. Ada. Banyak yang volume yang belum benar ya. Aku agak kusut. Coba. Oke. Agak lemes ini sudah dapat perkalian. Perkalian itu mau diajari mulai kelas berapa? Kelas 2 kok. Kelas 2 kok. Kelas 2 kok kelas 3 sih. Kelas 5 dah. Kelas 5. Nah, itu kelas 3 tuh. Kelas putih kan. Gurunya. Mana ngomong guru sih? Enggak tahu. Saya bukan tanya Anda, Cik. Saya bukan tanya Anda. Ya udah. Kalau ngomong sendiri itu kayaknya lebih ke dalam hati ya, loh. Oke. Ya udah. Sudah sampai mana sekarang berjuangnya? Ceket di dalam yang sama lah, sih. Gak pernah berubah lah, sih. Tapi cepat juga aku lihat, tetap aku jalan keliru atau enggak. Ya ampun. Jangan. Ayo dicek lagi. Coba pelan-pelan. Lose dulu. Tadi ngeceknya ya pelan-pelan. Coba pelan-pelan. Coba kamu cek sendiri kemampuanmu. Padahal jawabannya ada ketemu, tapi tak cek aku lihat tetapnya keliru atau enggak. Itu aja kalau cek dulu kemampuanmu. Ini kira-kira kamu itu bener-bener sampai batas mana. Gitu. Rasanya lesa tau gak, aku kayak pernah liat di film itu kalau kayak muter-muter di atas meja, kayak muter-muter kan, kayak apa dah, kayak kerjakan soal apa di muter-muter terus ngomongnya jatuh. Ya kamu aja, kamu kan bisa kan lo sebagai headset kan keres. Ya ampun, ayo yang teliti pelan-pelan. Enggak, lesa dari tadi ada tulisannya kayak sentimeter kubik kok lah saya. Ayo pelan-pelan dulu. Nak, ini waktunya kurang 5 menit. Kurang 4 menit. Enggak apa-apa, nanti lo sesepti tinggal ya. Kalian bisa biar konsentrasi dulu. Nah, kalau sekarang ini kan kalian kalau di rumah pikir sendiri. Ini perkaliannya yang mana yang belum ya? Yang enggak teliti yang mana ya? Sebab nantinya kalau ujian sekolah, kalian di sekolah bisa kalau nggak selesai-selesai perkaliannya, akhirnya aduh, sudah pokoknya disilang aja. Jangan seperti itu. Ya, cek dulu, pelan-pelan. Waktunya ujian itu nanti 2 jam. Lama banget. Jadinya nanti ngeceknya pelan-pelan. Bukan perlombaan kok. Yang duluan itu nanti juara itu enggak. Ini lomba bener-beneran. Lomba teliti-telitian itu. Perlombaannya tuh perlombaan dapat nilai bagus. Ya, perlombaannya dapat nilai bagus-bagusan. Sebetulnya juga bukan nilainya itu bonus ya dari Lusa Septi itu. Walaupun salah semua masih dapat nilai 80-90 tadi. Ya enggak sih? Ya, coba cek ke alat. Kalau cepat baca sebelum 1 menit lah sih, kalau enggak hapus sih. Lah, tadi kok nggak ada, yo. Tadi ada lomba. Tungguan loh, lomba. Yo, tadi nggak ada. Ada loh, lomba. Tungguan lomba. Lomba harus masa? Tapi kok dihapus sama kamu, ayo? Enggak dihapus. Oh, dihapus. Enggak.
Tadi kan nggak ada bukti. Tadi ada. Tak kasih galeriku ya loh. Gak ada loh. Ayo lah. Nanti saya ada kami. Siapa Excel? Volume apa namanya? Volumenya belum benar. Wah, aduh loso, belum benar loso. Sama itu. Ayo. Yang B itu mencari luas permukaan. Jadi kamu mencari volume kok dua. Yang A mencari volume, yang B mencari volume. Hah? Iya, coba lihat itu. Yang B itu mencari luas permukaan. Iya. Oh iya, tulisnya salah lah, Sir. Ya, satuannya belum tuh. Aduh, loso. Orang satuannya sama loso sudah ditulis ini temannya Cikan. Sama tadi temannya Daniel. Ayo, semangat. Kurang satu menit lagi. Lose itu memberi penghargaan kamu supaya kalian tetap semangat menghitung. Nah, walaupun kamu salah semua karena kamu sudah berusaha menghitung tanpa kalkulator itu nilainya jadinya lebih bagus ya. Oke. Ya, hitungannya sudah benar. Cuma satuannya menghilang ke berenang. Iya, satuannya berenang. Satuannya berenang. Iya, enggak mau disitu. Berenang kemana satuannya? Kerembangan, Mas. Kerembangan? Kok bisa? Ya, tahu. Enggak apa-apa. Itu kan buat namanya belajar itu seperti itu. Kadang ada salah, nanti dibetulkan lagi. Tuh. Kalau belum benar semua. Akhirnya Lese, perjuanganku Lese selesai Lese. Siaran volumenya juga belum benar, luas permukaannya juga belum benar. Jadi keduanya siaran ya yang belum benar. Terus sampai langsung ngomong. Kok Lese bilang aku. Ya. Ya. Benar-benar kayak siaran. Graven, kamu. Aku pas ingin ketemu kayak mama aja deh. Ada simpul Twitter yang mencapekan. Oh iya nak, Lasa Septi tolong diingetin mama ya untuk apa namanya mengisi surat pernyataan. Kalau misalkan yang setuju mengisi surat pernyataan vaksin yang setuju. Kalau misalkan Lasa aku sudah vaksin, ya kalau sudah vaksin mengisi surat pernyataan setuju, kemudian kirim bukti vaksinnya juga ke Lasa Septi. Kalau yang tidak setuju vaksin, ya mengirimkan surat pernyataan tidak setuju, ya. Jadi walaupun Losa aku tidak usah ikut vaksin di sekolah karena aku sudah ikut vaksin, itu kirimnya surat pernyataan setuju. Terus bersama bukti kalau sudah vaksin. Gitu ya. Kirim ke WA-nya Losa. Okay. Kirim ke WA-nya Losa, nanti di-print sama Losa Septi. Oke, okay. Losa Septi akhiri sampai di sini. Ya, belum selesai. Losa, siapkan ya. Dikirimkan nanti kalau waktunya kalau sudah selesai dikirimkan ke, beserta kertas hitungnya ya. Kemudian jangan lupa PR-nya dikerjakan di Google Classroom. Nanti jam ketiga ketemu lagi sama Lose kita latihan untuk IPA. Untuk ulangan harian IPA. Itu pelajaran kedua ya. Jam ketiga. Oke, Lose Septi akhiri dulu sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat menghitung tanpa kalkulator ya. Kai Chen. Jangan rasa kuitar. Cai Chen. Cai Chen.